wa qul a'udzu innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum wa qul a'udzu al-mafarratu 'ala qatmi salih al-ahdu bil jadidil aslah amma ba'du. Mboten kersane sedaya para bapa haji ibu haja sedaya para santri lan santri kang ing wali sampeyan ing kulo hormati mboten kersane saking sedina panitia nanti insyaallah wonten ing dalem sampeyan kang dipengetan menyambut Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mugi tansah ing keluarga sedaya ing kulo Allahumma amin. Mboten kersane saking bapa kepala desa ing kulo hormati lan sakra atipun sakromo rajanipun para rawuh bapak bapak ibu ibu ingkang mudah-mudahan dipun rahmati Allah. Sarang sarang kita dereng-dereng manekun boce wonten ngarsa dhateng Allah Subhanahu wa taala lan sapati panglembur sarang sarang kaku bigaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Sateman tasdoyo saged kembal manunggal wonten ing majelis ilmu sak menika mugi napa dadi tambah raket pasedulurane. Tambah mantap rajin ibadah, tambah mantap iman Islam, tambah segala lain kalau kebagusan Allahumma. Salam salam kita sangat sering berkasih moga Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin tersedia dengan Tuhan tu syafaat pitulungan bencana pada yaumil qiyamah Allahumma. Ya Rabbal Amin. Sarang-sarang monggo dipun niati ngaji bareng-bareng ngaji jibareng perkara agama, perkara sejarah, perkara budaya. Arep piye monggo ajengan kalian apa? Ayo dadi wong pinter. Waruh lawan ilmu, kabeh urip nang alam dunya bakal nang akhir butuh ilmu. Sepele apapun kegiatane tetap butuh nang ilmu. Urip nang alam dunya butuh ilmu, nggih. Sing sepele mawon. Ngetoki perkara godhong-godhong dene apik bagus, ya kudu nang ilmune. Urip nang alam dunya nang ilmune, bangun rumah ana ilmune. Segalanya nang ilmune, akhirat ya kudu nang ilmune. Ayo dadi wong pinter, dadi wong ruh perkara ilmu ning sing aja kelalen nopo aja kelalen perkara budaya kelawan sejarah terutama niki kagem adik-adik kula terutama kagem kanca-kanca kula generasi milenial. Ayo ngilmune akeh mantep ayo tapi aja kelalen karo sejarah. Cuma kadangkala paku para rawu sejarah sinten SD, sinten SMP, dan SMA hanya sebatas tentang sejarah Romawi kuno, sejarah Yunani kuno. Tapi proses penjawaan nang Nusantara kadangkala sempurna dikubah. Inilah kelemahan kita sedaya. Orang ngerti karo asal usule diri pribadi. Wong lihat diuri tapi kalau kedewek orang ngerti kan di asal usule. Nopo panjenengan gesang wonten ing kebangaran ten Mandiraja monggo niki diniati sareng-sareng ngaji sekedhik perkara sejarah sekedhik nggih monggo tambah ilmu lan tambah perenungan Allahumma amin. Tahun 700 Masehi Timur Tengah selesai, Arab selesai. Tahun 700, tahun 700. Tapi tahun 1300 Islam orang bisa nembus dataran Banjarnegara. Islam orang tanya yang menembus tanah Jawa. Tahun 1267 berdiri Kerajaan Samudra Pasai Tengah Jawa. Ratune kerajaan namanya pun Sultan Malikus Saleh. Niku ratune Samudra Pasai. Tapi orang yang menembus tanah Jawa
mergani nopo wong tanah Jawa niku nopo-nopo duwe menganut ajaran namine pun animisme kelawan dinamisme nggih terpengaruh lawan budaya nopo agama Hindu lawan Buddha wis kadung kuat tanah Jawa. Tanah Jawa misalnya tanduran bako ibu nih bapak nandur pari padahal bako nih lagi larang-larang nih nandur pari sing dibedul apa nih? Sing dibedul pari nih mergani bako usah guna pikan dung larang. Nah mulai ini kapotisi misalnya kapotisi selarang wujud nopo animisme dinamisme Hindu lawan Buddha Islam urbani. Maka nopo yang datang ke tanah Jawa dari sana cuma dipiti pertama nopo namanya pun Sayyid Jamaluddin Al-Husain Al-Kabir. Sayyid Jamaluddin Al-Husain Al-Kabir mlebu mari tanah Jawa sedak teng ngundi teng Mojokerto namanya pun kuburan jenenge Trowulan Troloyo nang iki kok tahun pinten 1376 itu sedak. Jamannya siapa uripe? Jamannya Ratu Majapahit nomor telu Tribhuwana Wijaya Tunggadewi ramane namine pun Kertajasa Jayawardhana ibune jenenge Dyah Gayatri niku ibune Majapahit Ratu nomor telu. Nah nomor papate Prabu Hayam Wuruk Ratu nomor papate niku uripe jaman kapan 1376 Islam urung patia berkembang nang tanah Jawa duwe namanya pun Sayyid Maulana Malik Ibrahim Asmoro Kondi terkenal Lenjang Sunan Gresik Ismolai Beurung dari menembus mandi Dwi Putra Malik namanya pun Sayyid Ali Rahmatilah Raden Rahmat Sunan Ngampel nembe daya maca perkara ini mulai apal selah-selah iris apal kudungnya kepilih 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 pun apal perkara ini pun tangan Jawa mantan suwe generasi ketiga Sunan Ngampel bisa yang mulai maca jadi mau Jawa senengi apa jadi biaya ibadah negara demennya apa bisa yang maca dan akhirnya nopo daya yang memproses pengislaman tentang Jawa loh lajen nopo dimulai Islam ternyata wong tanah Jawa senenge budaya rame lombotan saged dipungkiri cara dapai ya perkara budaya nuruti kesenangan men apa tanpa perpecahan tanpa permusuhan Islam kena ditambah langsung nang hati masyarakat nang tanah Jawa dituruti jadi yai Banjarnegara senenge apa sih yai Kebanjaran senenge apa sih oh senenge tembang karo tembang oh senenge tembung karo tembung oh senenge lambang karo lambang maka dituruti budaya al-mafatul ragamul tibisolid al-ahdu bil jadidil aslah caranya yang baik dengan cara yang bagus tanpa menghilangkan sejarah terdahulu digoleki selah-selahe oh biaya Kebanjaran senenge nembang nembang oleh dakwa karo tembang mulai botemong kalau Sunan Derajat gawe tembang Sunan Bonang gawe tembang Sunan Ganjat gawe tembang itulah cara Islam Nusantara tanpa perpecahan Islam yes lebu maring tanah Jawa buktinya ngomong Islam biayi Kebanjaran senenge nembang senenge nembang ibune jajan gula lakon ini karo masak biasanya nyambi masak masaknya bingung banget jod misi ngelurin sopona jod masaknya bingung banget apa masaknya bingung banget oh yang mending baik daripada kalau rasan-rasan nasabu itu nasabu ini masak mesti digawe tembang artinya senang tembang artinya susah tembang artinya galau artinya galau tembang karena Jawa itu senangnya tembang buktena pokok karena Jawa itu senangnya tembang kenangan sekolah tembang karena Jawa larane
foto pertama aja ya. Kenang asmara aja, jangan masa-masa sekolah SMA. Masalah, tidak. Tadi ini sudah tidak. Masalah. Kenang asmara nembang larane loro kenang asmara. Bapak kenang asmara nembang lagu nyidam sari. Yang minta bangana, minta nembang. Niku si tancing jala. Siki si misalnya si model-model dan modern dalam ini. Oke. Pung Jakarta kenang asmara ya nembang. Putri nombok anak tembang mbak putri apa biasa ini bune. Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa sejak lama sampai kini tetap suci dan abadi takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa renungkanlah. Ya Pak Teng itu mikrofon dulu langsung panggil ya Bu ya. Pak Teng ya. Eh, nama. Siki malam minggu. Oh. Malam minggu. Malam minggu kok sini orang-orang di benar. Ibu nek tak dalam masalah rasa dengan bapak kangen caranya ibu nek bapak orang balik-balik ngobe tenung dino orang balik lagi matun udah usah kita tetepnya sih gak kayak bubuk nana semua kenapa nana sahabat gak bubuk nana semua karena sahabat ibu nek kangen masalah sare bocah tetepnya dahar bocah nengah kayak ingat bapak nana sahabat tenung dino orang balik-balik masalah. Malam ini tak ingin aku sendiri. Ku cari damai bersama bayanganmu. Hangat pelukan yang masih ku rasa. Kau kasih. Jadi bemelu nunggak kau kasih kau sayang. Orang masalah tadi kelingin Mbak Putri kelingin zamannya perapan zamannya ibu punca merapapa nostalgia ya ibu orang masalah ibu ini ibu monggo wong Jawa seneng nembang dakwah ya karo tembang wong kanan Jawa apa-apa itu tidak boleh nembang si model retangan padekan nembang apa-apa nembang karena suara nembang kalau ibu ini sekitar Jakarta ibu lagu ini bahasa Indonesia nembang dan nah, ini misalnya mau baca negara kan ngapak dalamnya orang ngapak orang orang penyak orang penyak lagu ini sih ngapak-ngapak sikit musim mudan masalah musim mudan saya ini lembaran nyonya mana gimana iya ini baca negara ngapak-ngapak orang ngapak orang kepengen lagu ini sih ngapak-ngapak jolak udara kok orang aja mau lah orang nih orang kan tuh kayak anak oh nek baca negara ini lo jenar untuk naik ngapak lagu ini sih ngapak-ngapak beli dalamnya oh sini musim mudan langit yang mendung kok tetap dedet kalau iso jadi bunyi yang kata si pangan eh kan ada dia pangan kita kan di tasian atau masa lo uji lo kalau aku lah gak nak utak mana apa kok ini apa banget nyoknya tuh jadi sales kan aja pernah apa-apa ya nah dia kamera di jasar karo nembang. Enggak, karo nembang ulang dari spot terdekat berarti tandanya rebutan gede ujuk-ujuk karena bledek ki ngono kabeh maksud meger. Oh ini urung-urung kutak gede karena lelep lebur balik pun tak pecah pun bucah. Ora lantas suwe pancen tak kabar gede cemoker. Oh ini urung-urung kutak gede. Itu malah yang pernah dulu masa kini. Apa lah? Nah, lagu ini tak jawab pirang-pirang. Gua tak mau pemot dan
model cinta lagune akeh, model sing ngrasani lagune akeh. Lagune pirang-pirang apa bae aran tanah, Jawa lagune pokeana. Karena piye kebang ron senenge nembang senenge tembang, ibune masak nembang, bapake karo macul nembang, adek-adek nalikane nomo-nomo karo nembang ten kamar mandi karo nembang. Pokoke nek papan senenge nembang, diesel mau dadi tebang. Saking itu kebanyakan bang, ditebangi masa Allah. Allahu Akbar, Allah. Takbiran ini kan, kebanyakan duduk ditebangi. Nah, kalau takbiran apa kabe, ditebangi menurut senapa-napa ditebangi. Mereka ini biayita kejelasan nebang, cara data yang pertama menggunakan media tembang. Tembangnya apa baik? Anak tembang gundul-gundul pacul, anak tembang ilir. Iya, yo terutama di pulau Pulau Palung, nah jauh-jauh di kapal lagu-lagu tanah Jawa nopo lagu neng ilir-ilir. Terus kemana ya? Suwargo mutu, ler ilir, ler ilir, kandure poso milir dari Jawa. Kenapa sholawat dikreasi mensing senang sholat tambah seneng monggo Mbak Putri senang sholawat tanggal gue sing teman guna jaman guna kerjanya mau guna senangnya jadi guna guna Mbak senangnya jaman sini jaman sini sementing pada apa sementing pada senang sholawat tambah cinta terus sakaro kanjeng amin alohuma amin lah kanjeng nabi digambar ordenat patung apa mana? Sedangkan biaya kebenaran kalian kanjeng Nabi ini berbeda jarak tempat dan jarak waktu. Jarak waktunya 1400 tahun yang lalu 14 abad Singgalanu. Jarak tempatnya 9 jam naik pesawat Jakarta Mekah Medina. Kebenaran Mekah Medina Saudi Arabia. Lah bagaimana membangun cinta kalau kanjeng Nabi? Sing pertama damel damel niki Isra Mi'raj. Perkara biasa kanjeng Nabi mulut mulutan. Niku adalah bukti cinta kalau kanjeng Nabi. Iku kan boten betina. Tak tahu sekali. Men betina bagaimana membangun rindu kalau kanjeng Nabi? Orang pada senang sholat, latan, eling cinta demen karo kanjeng Nabi. Lah wong sholat pakai senangnya lakune sing gaul monggo lakune mbak mbak sing senangnya lakune mantan sobat ambiaran monggo wah
sebenarnya sih ngambil-ngambil monggo, Mbak Putri sih sebenarnya ini guna-guna monggo semenikah dan apa? Pada teman selawat cinta kalau kanjeng Nabi siapa sih nama kanjeng Nabi pada orang tak suaraku kalau kanjeng Nabi Allahumma amin Allah, Allah, misalnya kan Allahumma sallamurullah misalnya lah, dalamnya maksudnya ini katus Mbak Gusdur monggo lagunya katus Mbak Gusdur monggo ya Rasulullah Ibu nekalan kalan ni, non. Yang mana kalau masalah kalau solat tak dalam, tapi lagu sing langsang ni. Kalau masalah lagu sing langsang langsang, diberikan ramuan ni. Nampak langsang lagu solat kalan ni langsang orang. Apa kenaan tu, taman. Kalau yang pisang, terima langsang masalah. Solat kalan lagu sing langsang. Ya Nabi salam, ada ikan. Lagunya si jaman guna, mah ibu ne. Wah masalah perkampungan dan jumbo. Orang ini sih kita jumbo di sana, mah mau bujang ibu ne kata jumbo lagi. Bujang murung masalah. Wah perkampungan dan perkampung suaranya kata melampang tegas waktu. Assalamualaikum. Lihatnya pada tidur kayak makan, tapi kan sebulan nyusul aneh perutnya sebanyak jalan subuhan Allahumma. Iya masalah sebanyak subuh tilda, sebanyak subuh dilakonin rambu adat pada keluar undang-undang sisami rambu nanggone jamanan yang kalau puji pujian perlu dimudah jangan lupa pada rambu monggo kiamat eko Astagfirullah.
juga semangat. Ya Rasulullah salam salamun alaik Allah Allah ya Rabbi asyam iwa tarabi albataya ini simbol cawa-cawa yang monggo-monggo seperti pada apa tambah dengan cinta sholat karo kanjeng Nabi Allahumma amin. Sholawat kena dikreasi tapi ora kape-kape kena dikreasi nikmat dong aja dikreasi contohnya ngomong kadang sembahyang aja dikreasi sepatu kami orang kreasi tapi sholawat ibadah muamalah yang kena dikreasi tapi nikmat dong orang guna misalnya ada orang nanti kreasi ini dikreasi bubar kayak yang berlaku ke desa desa ini orang pun masuk betul jadi terpak terjubur ada yang dikreasi Allah Akbar Allah Sami ngomong iya udah jadi sebanyak lo kreasi buatan mulai dikreasi darangnya ngomong sebanyak cara besar kira lagi yang terjejar bahasa ngomong-ngomong kenapa ini sih berarti ngomong berarti ngomong berarti ngomong super iya udah kena tapi ini sholat mau muter sholat tapi ini ada bisa lu tak sholat ini sebanyak mana gak ada kena bedanya ikut cingaran ini ibadah mahto tapi ini muamalah sholatan monggo dikreasi maca Quran ikra'u al-Quran warfa' waratil ikra'u wacanan Quran al-Quran warfa' waratil prime warfa' naik waratil pelan maca Quran sing angan-angan itu sing alon-alon misalnya kesukaan lari-lari mas Allah luar biasa masa mosul lari luar biasa singalon singalon adane sing tunggu ya kepenak sing masa ya bernopo ganjaran ini gede aluma amin mantap banget gede ganjaran ini pamanya tiga berlaku kenapa tambah ganjaran menjadi apa sing kerumu tambah senang tambah syiar Islam aluma amin iya Rasul memiliki mas Allah masjid al mu'awwana mu'awwana monggo nalikannya jeng maghrib masalo tariman nopo-nopo ajeng subuh tariman masur kurang nopo isyar ke mudah-mudah saja yang digunakan masalo lagu ini ngapik masalo wah luar biasa mengenai mu'awwana luar biasa bismillahirrahmanirrahim kali kita masak bismillah mereka tuh medung gawar sepi gede aluma kaset. Jadi sudah mau rezeki ini sisi kali kan sisi mulai rezeki positif. Sisi mulai rezeki politron. Sisi mulai rezeki memang mau kata politron dari mana? Ya masih tak mau rezeki ini mereka dapat ini pun jual memang sudah bulan kaset. Kalau main banget lima tahun bulan kaset. Masalahnya monggo kalau lima tahun tinggal ada ini. Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nara sing Allah sing anana dane misalnya dan misalnya orang anana dane ketika dalam ini juga gak apa-apa gak masalah cuma ketone ya pantas cuma ketone orang luar
bubes ora kemes. Ya pantes, cuma kayak orang bubes ora kemes. Misalnya orang ada yang mau sing saya kau sing sholat, kalau orang ada bicara ini kayak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Tapi geranan jane monggo luar biasa, tapi ya aja kabeh-kabeh dilakon. Nah, lagune dilakon, tapi aja lagu Quran sebenarnya ada apik banget, tapi ya sesuai tajwid dan cara dipun. Tapi untuk Quran dibaca kaya Quran apik banget. Tuntul di belang untuk Quran tapi dibaca kaya Quran apik apa mati Quran nih lo. Kuntul siapa dalam ini kuntul ini mublekok kuntul ini mublekok dan ini kan mublekok lakuk makhluk jantung lakuk ya ini kan makhluk jantung anna blekok tapi kan namanya kuntul untuk Quran dibaca kayak Quran tapi apa makna Qurane maca tok ganjaran apa makna tambah ganjaran ini lho sing kurung tambah seneng tambah dobel ganjaran ini tambah rake Allahumma aku kembali ke laptop monggo cek lir ilir tanduri usung ilir tak ijo royo tak sentuh penganteng anyar maknanya nopo Islam wis mulai tumbuh berkembang gambarannya nopo lir ilir gambarkan kayak tanduri wis lagi sumilir ijo royo lagi apik-apiknya mulai tumbuh luar biasa. Senangnya kayak apa cara ini kusunan dari jagad lesen kayak nopo kayak penganteng anyar dari jere wali sunan dari jagad jere dari penganteng anyar jere rasanya senang jere dan jere pahlawan ya jere dari penganteng rasanya senang jere tapi ini kalau kita orang jere jawabannya kayak niku mas jenang dari penganteng ya senang. Sedihkan kok, tapi sih mikir kunjungan, mikir apa ya. Tapi ini pun ada dari mana jere. Senang tidur bagaikan setahun bagaikan sehari. Jere, tidur semua bagaikan satu menit, satu jam saja. Betul. Mak. Moga, ayo pengantinnya bagiannya. Niku, pengantin anyar. Cak Angon, penek no blimbing kuwi. Cak Angon, niku gambaran terus Sunan Kalijaga. Mergani apa? Sunan Kalijaga ini kuretan wak minderi jagat, minderi pesisir. Di dasare, nantep bangku semua di dasare. Lontang landong, ana santri mikul angklung. Urup parung gengang, saben lawan di longoki. Menawa anak perawan turuda tebak pucuk lho kan mbak yur masa lo ini lo balen mbak sebabnya anak sesuatu bondang lantung ini tebak pucuk anak santri mikul angklung urut parung gengan sampai lawang di lomoki bok menawa anak rakan turu ini punya kondor tapi yang akan menikmati ini yang akan dijalur dengan lewat oleh kakak turu si dede ini gue prok masalahnya masalah ini yang sama dede ya ini nonton nane nonton mak nane lontang lantung berikut sudah kali jaga anak santri mikul angklung santri ini wujudnya sudah kali jaga ini kurang lembat dapur agung sang Gusti Allah urut tarung gengan urut
disebut paronggengan. Paronggengan itu bahasa kami artinya pesisir. Pesisir utara, dirut. Saben lawan dilongoki, saben rumah ditekani, saben desa dileboni. Bok nambah, bok ana prawan turun. Bok ana bok sing urung duwe agama. Jadi wong urung agama pada mereka gambaran yang wong esi udah. Wong udah kudu dikelambini wujudi agama. Agama niku artine agama kelambi. Wong diaji mergane apa? Mergane duwe kelambi. Lah sapi udah jadi mergane apa? Ora duwe agama, ora duwe kelambi. Mulane sapi nglaku ora katon kan yo ora pantang. Tapi ini ibunya orang kantor karena aku turun gini, Pak Lu kasih bingung. Bingung gak jadi orang bilang, Pak, ya kan? Itu mulai secara ilegal. Kok Cak Anon? Cak Anon itu sudah kali jaga mengajarkan penek no blimbing kui. Penek no blimbing kui. Jadi blimbing itu berbeda jarangnya. Blimbing ini kui, tiga kali blimbing. Mergannya apa tentang blimbing temung ini? Mergannya blimbing. Kire konten gansal menggambarkan sembahyang lima waktu ramadhan mungkin subuh mungkin duhur asar maghrib isya subuh angin duhur asar maghrib isya blimbing mulai ngangun nih blimbing jadi orang kan diubah calon calon pengen mau dulu kui orang pengen mau perlu kui bota ngangun nih blimbing kui lunjul jadi sembahnya ini kurang kasar lho kasar sembahnya sih paling abot bu sembahnya apa bu? Masa sembahnya subuh kurang orang apa bu? Habis adem itu ya habis adem ngantung ya oke isu kalau ada orang-orang itu pro pada ya pun tak bisa. Ayo, itu biasanya. Ya, ni kurang kasa. Maksud buat berkasa masalah. Okey, misalnya dan asalatu khairmian naum. Barang rumah tangga yang itu ibu langsung terlibat saja. Ibunya udah kita tersang dasarnya tiang istri masalah tangi sejam tiga rumah gak tersang masalah tangi masalah ungu saking sarannya masalah tak is mereka tiga berapa mereka tikuban ini asal yang apa bapaknya kelihatan asalatu khairmian naum jika calon turun tangi dari ibunya masalah tapi orang apa lagi yang Monggolak, nah silakan. Bes, perkasa mau sebanyak perkasa, tapi nopo tidak mergane apa? Penek no blimbing kui lunyu penek no mergane apa sebanyak? Kanggung baso dotot iro. Gombesi itu sana kita sedoyo Allahumma. Amin. Ya, gambaran ini berbeda dasar yang nomor itu berbeda dalamnya. Mislu khamsi sholawati karena hari jarin ala babi ahadikum kasirul umah sembahyang lima waktu digambar nakaya kali sing bening suci banyune kumilinan ngerpeng umah anak kali banyune bening banyune bersih suci jenengan kepincut adus sedina ping lima kira-kira bersih nama boten bersih sami kalau sembahyang lima perkara lima metu lakoni sembahyang dur mengurik makmur nanti tekan jeruning kubur antara dosa misalnya subuh tekan dur dosane di ngapura sembahyang ngasar mengurik orang kesasar antara dur tekan ngasar dosane di ngapura sembahyang maghrib ibadah si tertib umum si pada kurib antara ngasar tekan maghrib dosane di ngapura apa istilah kondisi Allah bakal suci dosane Allahumma amin.
kanggo basuh toto iro toto iro toto iro ku mikir bedahin pinggir toto mono jurumat tono kanggo sebo mengkosore mergane apa? Nalikane sita pertakonan pertama napa sing pertama ditakona tentang ibadah sholate ibadah sembayangi kulane nopo? Ditondo mono dijlumatono sembayangi titik demi titik titik demi titik didandan ikan gosepo mengko sore mumpung pada rembulane mumpung jembar kalane mumpung si pada renang alam dunia. Tapi ternyata Pak Bu pertama ngalikane wong mati saya datang kuburan niku saya datang kuburan di pendem jaluk kalane wong mati mung siji ya Allah priwe niki sing mati niku ya Allah priwe nyokong pengen uri maning arep napa nyokong pengen uri maning arep napa nek arep maning kae nyotok dadani sembayange dadi ternyata kita sedoyo urip nang dunya bersyukur mergane apa jalukane pertama wong mati adalah kepengin urip maning dadani sembayange pada seneng sedako pada seneng nyahnyo basa cinane cangcung basa cinane cangcung. Ya niku jalukane wong mati nang kalam kubur jalukane mung siji mung kepengin urip. Nek nah, jare bareng apa? Arep dandani sembayange, dandani ibadahe, dandani pas sedulurane, dandani segala-galane dadi wong mati jarene ngopo mung siji kepengin urip maning. Mulai sing sore sing padha bersyukur tambah bagus sing ibadahe, rajin ngamal ibadah sing ngampir Allahumma. Niku surah surah ore. Ternyata akhir lagu ngomongin surah surah ore rambang pembong mati besok akhir urip kudu surah surah ore kenapa mati kudu seneng dalam ini mergane kita sedari urip nang alam dunia tang banjar tang kebenaran lagi orang urip nang alam dunia sebetulnya badan tapi cara ini urip mung transit cara wong iki nang Jakarta ya mode apa mode rezeki bakal balik kampung halaman bakal balik misalnya sing asli kebanaran tidak teng Jakarta teng Kalimantan manusia rezeki ngerantor cara gampang ngerantor wong ngerantor bakal balik marang tempat asli kampung halaman nih tapi nek ana wong ngerantor kok ora bali-bali kuwi alasannya ana loro. Nopo? Satu, terlalu cinta dengan lingkungan perantauan. Yang kedua, anu lebih dulu mau Bali. Kita ini niku. Wong merantau, Bali ku dunia seneng berarti ketemu anak bojo, sing dunia bojo. Ya jarang masa ketemu bojo nih, wong lo. Ketemu anak bojo, ya iya. Ketemu bulan negara, terutama ketemu wong tua, cara sedulur. Ku dunia seneng masa lo, sing mau nih mari mas senang nyawang kan dulur ke desa nyawang dulur ke kaca batin ketemu sana sedulur putihnya senang tapi yang kena wong merantau balik orang senang orang ilang balik-balik ya alasannya ini mudah loh siji nek orang terlalu cinta dengan lingkungan rodo yang kedua orang tua modal mubani sami kenapa wong mati khusus kalau dari balik mari khususnya lo utuh senang mergane pirasi wong nang balik sore kan udah jadi nabi sami 3 tahun niku kanjen nabi nah niku sedoyo dah sedoyo terus napa kok mati kudu seneng tapi nek ana wong mati ora seneng alasane ya lur kuwe terlalu hukum dunia cinta dunia nek ora ya ora duwe modal kanggo bali marang ngarsane Gusti Allah sami alasane ngono nek ora mau mati surah surah lure mergeri modal akeh kamu sembayang yang mati tapi ibadah rajin yang harus saya akeh Allahumma itu tembangnya tembang iler iler alasane sunah dan jaga sedaya pun tembang nomor loro tembung tembungnya Sunan Kalijaga urip nang alam dunia neng kebenaran sing kudu ngati-ati pergane apa urip nang alam dunia akeh pintu kone becik ke titik awal sapa salah bakale sele sapa nandur bakale umbuh neng nebas
Karena pas kan turunan sudah orang mundur bisa ikut tembang, tembung, kahir, lambang. Lambang ini sebenarnya kali jaga gawe ibu jadi kayon bunungan maso ya, ya ibu mundur jadi ya ya mungkin pak, mungkin jatuh mungkin oh jadinya kali yang Niki lambang berjaga sunan kali jaga. Nah, tempur suka niki. Wonten gambare kembang, pucuk kali pucuk gunung kembang. Nah, ini pun kayu purwa sejati. Kayu purwa sejati. Niki pucuk gunungan wonten wujudnya kembang. Utawa kayu pucuk kembang. Nah, ini pun kayu purwa sejati. Kayu tegese hayun hayu urip. Purwa wiwitan sejati sing temenanan. Dadi urip temenanan sing temenanan nopo wujude sing pertama ana wujude iki gambar merak ukilo kaswari ukilo wujude manuk kaswari merak merak disapang mai banget merak disapang bagus banget kerjanya apa ngendarakan ngelamar gurune sing indah. Nek gurune merak indah, larang regane godelengan. Manusia apa nek? Akhlake. Kota gurune ilang, orang ana regane. Gurune prudul, orang godelengan. Gurune ilang, orang tidur ngawongake. Berarti nek manusia ilang akhlake, orang ana regane, orang ana hargane, orang go idul ngawong. Kebetulan akhlak ini, ilang ini wujudnya manuk kukilo kaswari, kukilo jenenge manuk kaswari merak manuk merak. Ibu tidak manuk merak apa nih bulu nih sing indah. Kebiasaan PU saya pun kebiasaan masalah ini indah banget. Ibu kebetulan manusia akhlak, akhlak ini indah, gotong royong, akhlak yang main, gue idolah, akhlak yang bagus, bakal kita di bawah lara mereka nih muda cantik diri. Harga diri ini Allahumma amin. Sing nomor telu wujude lutung. Lutung niku nah ternyata Dostoyevsky saged belajar maring lutung. Ini kan sekarang iki gambare lutung monyet. Oh, monyet nggih, gambare monyet. Gambare monyet nggih, gambare lutung. Ternyata sing aranane monyet itu juga ada sisi positifnya. Nopo? Ibune nek ragam rumpuran perutur yang telisira itu biasanya yang bopek petan jadi bisa belajar maling monyet utamanya kerja utamanya cara bahasa kawin itu bahasa kawin itu namanya pun panoro juga ini panoro rengondo ya rengondo panoro utama monyet ke kerdek nopo itu ternyata ada sisi positifnya nopo kita sudah belajar maling kerdek perporo petan petannya nopo kompetan sih boleh apa darah apa boleh bakso ora nong sih nong boleh bakso ora boleh apa boleh terlum perkara siji boleh tuman nomor loro boleh kor nomor telu boleh ling nah jadi nong om nang lagunya kutu petan metani awake dewe sedur metani awake wong iya wong sing paling bejak wong sing paling sibuk metani awak dari kongsi orang uber boleh di arah nih kok jadi kita mesti kembali kerja Allahumma ya sing pertama boleh di tuma tuma siapa darangnya kona aja pada kelalen tuma waktu sing li masembah yang lima waktu nomor loro kor kor kada apa kor koreksi awak kedepe sedulung ngoreksi awak kewo iya nomor telu wujud lingsa artinya nopo eling marang sing kuasa Allahumma manusia dicinta kang lemah mangan hasil kang lemah besok mati di pendem nang jero lemah ulah ngorana alasan dosomu apa mani sombong karo gusti Allah berarti yang dikira apa namun semua yang gusti Allah darahnya konten sini contohnya diantaranya wong si sombong karo gusti Allah adalah wong-wong sing tangane ora gelem nyadom nyuwun karo Gusti Allah ku tanda-tanda wong sing sombong bab napa rasa urip teng dhewekan ora butuh Gusti Allah sing sombong wong sing sombong marang Gusti Allah padha karo tuh gelem ning bab salah sujud marang Gusti Allah ora gelem kuwi ciri-ciri wong sing sombong rasa gagah dhewekan urip nang alam dunya
Terus nopo? Nah, lutung lan nopo wujude. Nah, niki. Kebo manggung nang sisi tengah, macan nang sisi kiwa. Niki jaman-jaman siki. Nopo kadangkala jaman siki terutama jaman akhir. Kewan kebo niku maknane kewan bodoh. Tapi nang sebelah tengah bodoh tapi benar. Sing sebelah kiri wujude macan. Ratu ning panah alas, tapi sebelah kiri wong duwe derajat pangkat, duwe keduduk tapi manggonan sisi ki kiba dari ki maknane jaman-jaman siki wong bodoh sebelah tengah kadangkala dialek-elek dialala, tapi wong sing sebelah kiri gagah. Nah, padahal dari kanan manggon golongan ki kiri kerasa awake bener dek dewek. Nah, wis nopo kabeh sedaya? Besok pintu kene wong mati mlebu maring lawang. Niki wujudnya lawang, lawang, wong bakale mati. Gagah kaya napa manusia bakale mati. Bater biana, lo bete malam ini mah, manusia biana mati. Ya, Sunan Kalijaga mulai kita dalangi, anak saya dengar bahwa Sunan Kalijaga itu mulai konsep 150 tahun. Gue Yusuf Hamid Sunan Kalijaga, tapi kan itu sudah mau berarti kan tradisi ini mau wajan mengelola sendiri. Tapi panjang Yusuf Hamid pun panjang, kerjanya melewati beberapa kerajaan, melewati Mojopahit, akhir Mojopahit, melewati Demak, melewati Mataram, kan berarti kan panjang Yusuf Hamid pun Sunan Kalijaga. Panggungan nih, nah, sampai saya mau mati, bis mati kedengaran kuburan yang loangan ini, manusia tidak koni malaikat toro ini, karena kalau kiri mungkar kawan, akhir tidak koni manggung buta sama pangeranmu. Anda biuka sapana bimu kita buka sapa apa menjadi kitabmu KPKP kita koni segala-galanya kita koni kasih lolos sekat kita koni gusti atau KP kita koni umure gue apa baik nalaginya nong kita koni umur kurus isi kan gue apa baik coba tapi perkara benda tak koni awal karo akhir benda multikolet kandi dibelanja nanggung apa. Niku benda, niku produksi itu umurmu ngapa banyak alam dunia takutnya itu jadi kok nah umur usiamu ngapa niki alam dunia ngapa banyak niki tapi benda takutnya depan belakang ditanya benda multi kolekan di belanja nanggung ngapa misalnya yang tengahnya niki dalangnya nun nyolir rezeki kan nyolong tapi nyolongku ngomong sing butuh nak misalnya kayak sutur nulis di kebien jangan lalu dari kali ya sing dari loka cara yang pertama nih dari motor apa jadinya sing mana yang kali ya dari motor ya nah, misalnya dari motor sing nyolong tapi mau bagusan lah apa kalau lihat apa halal nusewu kita tidak bisa mencuci dengan air kencing lo kali kita tidak bisa membersihkan diri dengan air kencing walaupun tujuannya api gue mereka ngomong gue bantu wong tapi rezeki-rezeki barang haram yang ada tadi kita tidak bisa mencuci jati mencuci diri sendiri apa mau baik dengan air kencing air sing kotor tetap kotor itu jawabannya kita tidak bisa mencuci kita mau baik apa tetap ratus bersih apa dengan air kencing air kencing air kotor itu kita koni nama mereka bukan akhir nek abor kelawan kebuse jernah panggungannya suaraku panggungannya albumah tapi ini sampai alamnya ngibata orang gelap sebayang ngarang-ngarang oh ngibata orang-ngarang nopo balikannya del wujudnya candra dibuka naroko jahanam kape menungsa layak rujuk minat dunia ila bil iman aja bisa-bisa mati pecah nyawa ninggal dunia kejap asing gawa iman Islam bakal lehusnul khatimah lesane sedang ucap la ilaha illallah iman Islam bakal lekape munggah suarga alohuma tapi kapane orang ngerti ya tergantung lambi nek kotor sidik dikumbahi sedela ibadahnya mantep dosanya sidik nopo beli kumbah sedela ibunya misalnya yang kena geman kongan dan sidik kotoran yang dikumbahi karena srek-srek rambung soki molok rambung ini so rambung tapi ini dikumbah kotor terlalu minggu selalu dikumbah
Ojo bebeker ora-ora. Ya sing dipunten lu gimana? Disok iki apa wis sing ora kita kita panapa. Beda ramlo kabeh manusane kalimat ila lo dan lesane muga surga kabeh tapi kapane urung genah tergantung dosane carane kuning pikum dan bisnis suci akeh dosane tambah suwe lengung baik prakene lo mau sadar kate nyuwun karo sedalo kudu sedaya tambah mantep iman sami tambah kumpul dosa-dosane Allahumma Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim ala sing pertama derek nyambung tali silaturahim kali warga masyarakat kebenaran tapi kali derek ngaji bareng bulan ini derek ngaji kejadian di derek ngaji jadi tambah ngaji ngaji bareng mungkin tambah lebih mau sih ngaji Allahumma nomor dalam diniati nguli budaya dan proses perkara sejarah atau selalu ayu dan tinggung pintar seperti ilmu tapi ajak kelelan karena secara dan budaya ini Allahumma dari depan dalam biaya uang dari desa kebenaran bobol lurah bobol para desa jalur berhenti kulo saking desa Karang Rena kecamatan Maos kabupaten Cilacap kubuke kula ancer-ancer ya stasiun Maos ngalir ke desa Karang Rena stasiun Maos ya. Kula jenenge kulo huruf ULINNUHA lahir sama petani biu kuda niku kuda pintu kuda sama petani biu premium prematur prematur jadi kuda kuda ini kuda orang ada yang jering kalau mau bayi kuda orang ada yang jering tiket kuda lebih tiket masalah iya tanggal lahir di prematur tanggal lahir tanggal pintu likur bulan di bulan sekawan bulan April tahun 2000 bulan lahir tanggal
10 BUR jenet esing kotan rong bulan sekolah tanggul 3 kali dalam Tanggulu ga Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap serta lingkungan dari guru-guru Romo Kiai Haji Nasrullah Muhsan kota ini ya Abdul Mudin ini guru kami kita lah derek nala para tuan dan Romo Kiai Nasrullah perjalanan apa yang ingin belajarkan dan tiada sing ketularan barokai para ahli dari sana bukti pernah berada sana itu guru di derek nala para tuan kota ini menjadi kota ini kebenaran popo yang menjadi asal ini pun kegiatan cap tambah barokah pun nengal di sini Allahumma Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa sayyidina wa tabiina wa maulana Muhammad ya Allahumma ya Rabbana ya bisa kepada ya Allah tansama tabiman islami bagus akhlaki tansi ibadai bersama dengan raja barokah ya Allah percayakan husnul khatimah tanda rujakine panjang yuswane barokah umure barokah rizkine selamat dunia akhirate sore sore aku terutriyai tapi mau dapat panggilan dan ya Allah rumah bisa kebenaran makmur jibur jibur tanpa desain penuh barokah dan berbeda masyarakat Allah rumah Rabbi habli minas salihin Rabbi habli minas salihin Rabbi habli minas salihin Allahumma aghnini bi halalika dan harganan jiwaka Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunya jina biha min jami awali wal ahwat wa tantilah nabiha min jami hajat wa tutahiru nabiha min jami sayyat wa tarfau nabiha indah kala tarwajat wa tubaliku nabiha rasul bayat min jami awali wa ma'idu wa badal mamat Rabbana a'am bin dunya asana Wafil akhirati hasanah wakina adzabannar wakina adzabannar wakina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmid Din Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in Ihdinash Shiratal Mustaqim Shiratal Ladzina An'amta 'Alaihim Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin Amin Rabbi Ighfirli Wa Li Walidayya Wa Lil Mu'minina Amin Subhanakallahumma Wa Bihamdika Asyhadu An La Ilaha Illa Anta Astaghfiruka 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 Wa Atubu Ilaihi Alhamdulillahi Rabbil Alamin dan takdir masjid al-muqawwamah masyarakat dan kebakaran beliau berpukulah selamatik masyarakat dan kebakaran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. 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 Am
Thank you.